Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020. Sidang panel 1 ini dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Erni Nurbaningsih. Dengan agenda mendengar jawaban termohon, pihak terkait, dan Bawaslu dari dua perkara nomor 125 tahun 2021 untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan perkara nomor 14 tahun 2021 untuk Kabupaten Kota Waringin Timur, Rabu 3 Februari 2021. Untuk perkara 125 tahun 2021, Ali Nurdin selaku kuasa hukum termohon menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena selisih suara pemohon tidak memenuhi peraturan ambang batas sebagaimana diatur pasal 158 ayat 1 UU Pilkada. Kuasa hukum pihak terkait, Rahmadi G. Lentam, justru mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon Ben Ibrahim sebagai Bupati Kapuas terkait keterlibatan 5 kepala desa dan 1 ASN untuk mendukung pemohon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2021. Berikutnya perkara 14 tahun 2021, Rahmat Mulyana dari pihak termohon menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHP Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2020. Karena selisih suara pemohon dengan pihak terkait sebanyak 9.375 suara atau 5,58% sehingga melebihi persyaratan ambang batas yang ditentukan sebesar 1,5%. Heru Widodo selaku kuasa hukum pihak terkait menyampaikan bahwa alat bukti pemohon tentang pengurangan perolehan suara pemohon hanya merupakan klaim oleh tim pemohon tanpa didukung alat bukti resmi yang diterbitkan oleh termohon. Fuad Subhan, Agung Sumarna, MKTP News melaporkan.